Itu kecelakaannya tadi jam 12 siang. Sementara kami dari pihak keluarga memang tidak bisa ke Surabaya karena mengingat jaraknya jauh, yang kedua kemungkinan takutnya berpapasan. Jadi kalau misalnya kami sebagai orang tua datang ke Surabaya, takutnya jenazahnya berpapasan. Dan itu juga ini jenazah tidak bisa dibawa melalui udara, ya. Jadi hanya dibawa bisa melalui ambulan, melalui darat. Dan di sana jenazah yang mengurus Abang Milano, pengacara, dan ada beberapa keluarga juga di Surabaya. Dan kemungkinan sampai di sini jenazah Bibi dan Vanessa kira-kira jam 3 pagi, diperkirakan jam 3 pagi. Untuk gala, alhamdulillah cucu kami selamat. Dan kemungkinan tidak dibawa bareng bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Kemungkinan besok melalui pesawat terbang yang ada di sana mewakili keluarga kami. Untuk jenazah yang akan datang nanti ini memakai ambulans. Dan rencananya kami, Vanessa dan Bibi akan dimakamkan besok. Jam 9. Rencana jam 9 ini masih dalam pembicaraan. Jam 9 ya. Di TPU Ulu Jami, TPU apa? Swadharma ya. Besok. Om Satula yang lihat atau gimana? Dapat kabar kronologinya mungkin jadi? Belum. Untuk kronologinya kami juga hanya dapat dari tadi kan dari apa DP1 dari pihak kepolisian. Jadi untuk sementara kasusnya juga masih diselidiki dan kami hanya menginfokan ke teman-teman jenazah Vanessa akan datang dan Bibi nanti di jam 2 dan sudah berangkat jam habis maghribnya tadi yang mengurus di sana Pak Milano. Jadi untuk sementara itu aja teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman masih mau menunggu silakan kedatangan Vanessa dan Bibi. Ini pertama sekali kami dari pihak keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada para orang semua yang telah datang, yang telah ikut berduka cita bersama kami. Semoga anak kami, Teddy dan Vanessa, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin. Terus selanjutnya karena kecelakaan tol arah Surabaya, kami pihak keluarga karena ada yang mewakili situ, kami tidak sampai ke situ. Dan alhamdulillah sekarang jam 6 barusan sudah jalan arah ke Jakarta. Mungkin diperkirakan jam 2 atau jam 3 sampai sini. Besok kita insyaallah jam 8 kita bawa ke masjid disolatkan. Setengah 9 kita antar ke pemakaman. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi mungkin Mas Didi ada urusan apa ke Surabaya? Belum bisa kami jawab ya. Sementara itu aja. Ya, terima kasih ya. Bang, namanya siapa, Bang? Kalau nama kami ini orang tuanya Vanessa, saya orang tuanya Ferdi. Nama saya Haji Faisal. Ini Bang Dodi. Selamat di sana. Selamat. Tapi kondisi Sigala gimana? Masalah Sigala itu besok mau diantar ke sini lewat pesawat. Mungkin ada luka-luka gimana dengan, Om? Supir dan pembantu dan yang jaga gala. Kondisi gala gimana sekarang? Gimana? Kondisi gala mungkin ada luka. Alhamdulillah, cuma hanya memar saja. Kalau susternya sendiri, pembantunya tadi kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya baik. Jadi bareng nanti bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Luka berat atau luka ringan? Luka ringan aja. Berarti masih dirawat ya gala ya? Gala masih dalam perawatan memang. Tapi sudah bisa segera pulang. Ya, besok dalam pakaian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.